Halo guys, welcome to Daddy Lifestyle Channel. Kali ini saya akan review Olay Regenerist Micro Sculpting Cream. Nah, ini merupakan moisturizer produk ketiga tuh moisturizer setelah memakai cleanser, serum dan eye treatment ada juga. Tapi kali ini kita akan bahas moisturizernya. Ini bisa dipakai di siang atau malam hari ya, mirip day cream sebenarnya. Nah, ini manfaatnya untuk menyamarkan pori-pori, membantu kulit terasa lebih kencang, kulit membantu menyamarkan garis halus dan keriput. Ini memang segmennya untuk usia 30 tahun ke atas ya, bukan untuk kamu yang masih remaja, karena ini ada untuk membantu menghilangkan atau mengurangi keriput dan garis halusnya dan mengencangkan kulit. Oke, kalau kamu bisa lihat ini ya, bisa dibuka, bentuknya kayak gini sama. Jadi ini saya udah keluarin isinya, aslinya dia kecil, kamu bisa lihat kecil. Ini saya beli yang 14 gram, ini untuk percobaan saya sendiri. Ini kalau kita buka, oke. Kita bisa buka. Aduh, ini ya sekitar warnanya putih. Oke, kita coba untuk ke kulit gimana reaksinya. Oke, kamu bisa lihat. Oke. Ini walaupun putih, tapi kalau kamu oles-oles dia nggak akan tampak kayak day cream yang whitening yang bisa memutihkan kulit, tapi dia lebih kelembab, baunya harum enak, kayak agak sedikit bubble gum. Terus dia nggak lengket sama sekali, ini beda banget sama day cream lain. Ini kelebihan dia nggak lengket. Setelah saya pakai sekitar 2 minggu sih, flek hitam berkurang, kulitnya lebih kencang, tapi dia termasuk day cream atau moisturizer yang paling bagus, yang saya anggap paling bagus. Dia merupakan day cream yang saya anggap paling bagus karena untuk pemakaian dia nggak lengket, terus juga kita bisa pakai pagi atau malam. Lalu saya rekomendasinya pagi sama siang sebelum kita berpergian. Nah, ini tempatnya juga bagus. Jadi untuk yang produk ini sih saya rekomendasi. Ini untuk pemakaian dia lebih bagus dari produk Safi untuk apa ya, pemakaian sehari-harinya. Kalau produk Safi dia bagus juga, cuman kamu harus apa, dia agak lengket, sama ya nggak bisa untuk berpergian karena dia, kamu kan kulitnya agak tampak lebih kuning gitu ya, sama kelihatan basah lengket gitu. Tapi kalau setelah cuci muka dipakai berapa jam, efeknya sih jauh lebih bagus yang Safi. Tapi kalau untuk pemakaian sehari-hari, untuk kamu traveling biasa, ini dia lebih bagus untuk olay karena dia lebih simple, ringan, baunya enak, sama kamu nggak ketahuan pakai day cream. Jadi ini lebih praktis so far, dan memang dia lebih ada manfaatnya. Ini harganya sekitar 69.000, cukup mahal, ini termasuk produk-produk premium, tapi menurut saya sih worth it untuk dicoba. Oke. Kira-kira itu saja dari video saya. Kalau kamu suka, please like and subscribe. Oke. Thank you very much.